Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Saya bacakan ini surat Al-An'am ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun. Begitulah kami jadikan di setiap negeri itu orang-orang besarnya itu adalah para pendosanya. Kalau saya tidak salah, terjemahan dari Kementerian Agama itu akabiru mujrimiha itu terjemahannya penjahat yang paling besarnya atau yang paling besar dosanya itu akabiru mujrimiha. Begitulah kami jadikan di setiap negeri. Jadi ini firman Allah itu di setiap negeri. Udah jadi hukum Allah itu di setiap negeri. Satu, para pendosa yang besarnya atau para pembesarnya adalah pendosanya. Para pendosa yang besarnya itu liam kuru fiha, untuk membuat makar di dalam, mempertahankan kekuasaannya dan melanggengkan kejahatan. Mereka akan membuat makar di dalamnya. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka melakukan makar atau tipu daya kecuali terhadap diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka merasakannya. Sebelum ayat ini Allah membuat perumpamaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 122-nya. Awamankana mayyitan, apakah orang yang dalam keadaan mati, faahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, waja'alana lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi, ia berjalan dengan cahaya itu, finnas, di tengah-tengah manusia, kaman masaluhu fi zulumat, sama perumpamaannya dengan orang yang berada di kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, demikianlah dihiaskan bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Di setiap masyarakat ada orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya Allah, dan dia berjalan di tengah-tengah manusia memberikan petunjuk kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ada satu kelompok yang berada fi zulumat, di dalam kegelapan, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu, ada lingkaran kegelapan, the vicious circle of darkness, lingkaran setan dari kegelapan. Di dalam ilmu ekonomi ada yang disebut the vicious circle of poverty, lingkaran setan dari kemiskinan. Kalau orang itu miskin, nanti pendidikannya rendah. Kalau orang itu pendidikannya rendah, dia akan memperoleh penghasilan yang rendah. Kalau orang itu miskin, itu karena miskin, pendidikannya rendah, karena harus bayar biaya pendidikan yang mahal. Untuk memasuki pendidikan, dan orang miskin tidak punya duitnya, jadi dia pendidikannya rendah. Karena pendidikannya rendah, maka penghasilannya juga rendah. Karena penghasilannya rendah, maka dia jadi miskin. Gitu aja muter. Gimana motongnya supaya tidak terus miskin? Berikan bantuan pendidikan, sehingga dia bisa merubah nasibnya, supaya semua orang punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Atau dipotong dari pendidikan itu, beri bantuan penghasilan. Itu lingkarannya sebetulnya panjang, ada pendidikan, terus karena miskin orang juga tidak bisa memelihara kesehatannya.
karena dia tidak melihara kesehatannya, akhirnya dia tidak produktif dalam pekerjaannya. Karena dia tidak produktif, artinya penghasilannya rendah. Dan akhirnya pendapatan per kapita negara juga menjadi rendah. Begitu aja muter. Kalau gitu potong supaya orang itu bisa berobat dengan gratis. Supaya dia pergi ke rumah sakit dengan gratis. Karena itu Jokowi menerbitkan kartu sehat dan kartu pintar. Untuk apa itu? Untuk memotong garis kemiskinan itu. Memotong vicious circle. Nah, ada vicious circle kegelapan. Vicious circle of darkness. Lingkaran setan dari kegelapan. Dimulai sebetulnya, nggak tahu dimulai karena ini muter sih. Tapi kita bisa sebutkan aja titik awalnya seperti tadi. Cinta dunia. Kalau orang cinta dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbu dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbu dunya itu sumber dari segala kejahatan. Karena cinta dunia, dia mengejar-ngejar dunia tanpa peduli halal dan haram. Ya kalau orang cinta dunia, maka kegelapan berikutnya, kebetulan dalam bahasa Arab, kegelapan itu disebut zulm. Satu, kalau banyaknya, zulumat. Dan berbuat zolim juga, itu dalam bahasa Arabnya disebut zulm. Jadi dari zulm ke satu, pindah ke zulm kedua, yaitu karena cinta dunia, orang bisa berbuat zalim terhadap dirinya. Pertama kali, berbuat zalim terhadap dirinya itu artinya dia melakukan berbagai dosa. Hanya untuk dapat duit. Yang penting dirinya memperoleh keuntungan. Demi mencari uang, dia berbuat zalim terhadap dirinya. Dia lakukan dosa. Dia tidak peduli halal dan haram. Dan lingkaran berikutnya, dengan berbuat zalim terhadap dirinya, dia juga berbuat zalim terhadap orang lain. Dia bisa rampas hak orang lain. Dia bisa sengsarakan orang lain. Seperti para koruptor yang hidup dalam rangkaian kezaliman itu. Nanti kalau dia, misalnya dia terlibat di dalam mafia energi, mafia gas. Pernah terjadi seluruh orang Indonesia dipindahkan dari minyak tanah supaya semuanya menggunakan gas. Dan harga gas pertama kali murah. Tapi kemudian karena semua sudah menggunakan gas, dia naikkan harga gas itu seenaknya. Saya tidak tahu berapa harga gas sekarang yang di rumah-rumah itu. Tapi dulu pernah murah, naik. Dia memperoleh keuntungan berlimpah karena kenaikan harga itu. Dan tidak memperdulikan kesengsaraan rakyat. Nggak jadi soal buat dia. Dia berbuat zalim terhadap orang lain. Yang penting keluarganya kaya raya. Dan di Indonesia itu orang-orang kaya di Indonesia, kalau kita mau mencari orang kaya di Indonesia, cari di dua tempat. Satu di BUMN yang rugi. Satu Pertamina itu duitnya gede, rugi melulu. Telkom juga rugi melulu. Pasti di situ ada banyak orang yang beruntung ya. Ironis bahwa di perusahaan yang rugi itu banyak orang yang beruntung. Atau di perusahaan yang untung, banyak orang yang penghasilannya merugi. Nah kalau sudah zolim yang kedua, yang menzolimi orang lain, dia melakukan dosa lainnya, kezoliman yang lainnya untuk mempertahankan itu. Dia mencari pembenaran. Kalau diperiksa oleh KPK, mereka cari pembenaran. Apa saja. Apalagi kalau dia seorang pemimpin Islam. Begitu tangkap KPK, dia bisa tersenyum lebar dan memberikan dadah kepada KPK. Karena saya baru melihat karikatur, itu ada orang KPU mengangkat kotak suara, dan di bawah kotak suara itu ada tikus, tikus gede banget. Dan di sininya itu ada buaya gitu, kayak dinosaurus, mengincar di bawah itu. Di bawah kotak suara itu dan ditulis corrupter, koruptor, jadi koruptor lagi ngincer. Manusia itu di antara keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang.
manusia itu punya kemampuan membenarkan kesalahannya. Binatang enggak. Jadi kalau kambing masuk kebun orang, dia makan itu, kemudian ketangkap, enggak pernah ada kambing membela diri. Misalnya dia mengatakan, saya kira itu tadi bukan rumput, saya kira karpet. Saya cuma ngetes aja apa karpet atau rumput. Ternyata rumput gitu. Enggak pernah manusia yang bisa membuat alasan. Dan lucu-lucu alasan manusia itu. Dalam bahasa Arab disebut tabrir, pembenaran. Itu kata-katanya dekat dengan tahrir. Dalam bahasa Arab artinya mengedit, editing. Jadi diedit lagi itu pernyataannya untuk membenarkan perbuatannya. Itu rangkaian kezaliman. Nah, di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah berfirman menyebut bahwa sumber kehancuran masyarakat itu ialah munculnya akabir, tokoh-tokoh elit, orang-orang terkemuka yang berbuat kefasikan di muka bumi ini. Dalam surat Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alaihimul qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau kami bermaksud menghancurkan sebuah negeri, kami perbanyak di negeri itu orang-orang yang berbuat dosanya. Mutrafin dia sebut, orang-orang yang hidupnya mewah dengan kemewahan yang berlimpah, atau tokoh-tokoh yang hidup mewah, orang-orang kaya yang hidup mewah, mutrafin. Kami perbanyak kaum mutrafinnya. Dan kemarin ini di Indonesia, dari data statistik dunia, terjadi 15 kali kelipatan jumlah orang kaya di Indonesia. Ada 15 kali penaikan pendapatan per kapita, dan itu bertumpuk di tengah-tengah orang kaya yang sekian persennya berada dalam kemiskinan. Amarna mutrafiha. Mutrafiha asalnya dari mutrafin, tapi karena dia diidofahkan dengan hak, atau haknya diidofahkan dengan dia jadi mutrafiha, maka kami perbanyak orang-orang mewahnya. Fafasaku fiha, lalu dia berbuat dosa di negeri itu. Fahaqqa alaihimul qaul, maka sudah tibalah firman Tuhan. Fadammarnaha, fahaqqa alaihimul qaul fadammarnaha tadmira, maka datanglah firman Tuhan dan kami hancurkan negeri itu. Kehancuran negeri itu terjadi karena apa? Karena makar yang mereka lakukan. Nah, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Kami jadikan di setiap negeri itu para pembesar pendosanya untuk melakukan makar di dalam negeri itu. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka melakukan makar kecuali terhadap dirinya sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak merasakannya. Dia mereka tidak merasa bahwa mereka ini penyebab kehancuran sebuah negeri. Dalam Al-Quran, orang-orang itu kalau disebut, kalian hancurkan alam, kalian hancurkan lingkungan, kalian hancurkan kehidupan rakyat, kalian hancurkan pedagang-pedagang kecil dengan mendirikan mal-mal di pinggir-pinggiran jalan. Makin banyak mal, makin banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada orang menghitung, Carlsen itu seorang ahli ekonomi, dia cerita tentang ekonomi buat negara-negara miskin. Dia menghitung bahwa kedatangan sebuah mal bisa memberikan kerjaan kepada 10 orang, tapi dia bisa menghancurkan 100 pekerjaan. Kedatangan mal-mal itu menyebabkan orang miskin makin miskin dan orang kaya makin berlimpah dengan kekayaannya. Itu karena makar yang mereka lakukan. Liam kuru fiha, supaya mereka berbuat makar. Jadi Tuhan memang ciptakan mereka itu untuk membuat makar di negeri ini. Mungkin orang bertanya, kenapa Tuhan ciptakannya
para pendosa itu jadi orang-orang yang berkuasa. Walaupun Tuhan pada ujungnya akan serahkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithin. Kami bermaksud untuk memberikan anugerah kepada orang-orang yang terzalimi, orang-orang tertindas di bumi ini. Kami jadikan mereka pemimpin dan kami jadikan mereka pewaris bumi ini. Dan siapa akan mewarisi bumi ini? Innal ardo yarithuha ibadiyas solehun. Sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu mereka yang berjalan di bumi dengan membawa cahaya. Dahulu ada anak-anak Mutahari bikin teater, teaternya bawa lilin, lilin-lilin kecil dan menyanyikan lagu. Kami adalah lilin-lilin kecil. Nah, Mutahari itu ingin menciptakan lilin-lilin kecil yang hidup dengan bimbingan cahaya, dan dia menjajakan cahayanya kepada orang lain. Tidak semua orang senang dengan cahaya itu. Yang sakit mata marah-marah karena cahaya didekatkan kepadanya, dan bisa lilin itu dia tumbangkan. Nah, para pembawa lilin itu di setiap zaman yang membawa cahaya, yamsi finnas, yang berjalan di tengah-tengah manusia, mencoba menyibakkan kezaliman demi kezaliman, kegelapan demi kegelapan. Dan kita semua harus menjadi bagian dari gerakan itu, betapapun kecilnya yang kita sumbangkan untuk menyingkirkan kezaliman atau kegelapan itu. Dan bulan untuk berlatih menyebarkan cahaya itu adalah bulan Ramadan. Ketika kita berdoa, Tuhan, kirimkan kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Tuhan, kenyangkan orang yang lapar. Beri pakaian kepada orang yang telanjang. Sembuhkan orang yang sakit. Bantu agar orang-orang berutang bisa membayar utangnya. Ya Allah, lepaskan orang yang menderita kesulitan dari kesulitannya. Itu doanya orang-orang sesat setiap bulan Ramadan. Apa yang didoakan oleh orang sesat? Yang didoakan ialah supaya orang-orang miskin itu bisa hidup sejahtera. Itu mereka panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit, orang miskin, orang menderita, orang kesusahan, orang yang terasing, diasingkan, kita mohonkan supaya dia kembalikan. Dan yang rusak dari urusan kaum muslimin akibat makar orang-orang yang punya makar itu, kita berdoa, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Tuhan, perbaikilah urusan yang rusak di dalam urusan kaum muslimin. Di ujung itu, Allahumma ghayyir su'a halina bihusni halik. Tuhan, ubah keadaan kami yang buruk dengan keadaan yang baik dari sisimu. Di bulan Ramadan kita harus menjadi tangan-tangan Tuhan untuk melaksanakan doa itu. Kita harus jadi tangan Tuhan yang mengantarkan makanan kepada orang miskin. Kita harus jadi tangan Tuhan yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Menjelang hadiah Lebaran, biasanya para ustadz dapat pakaian dari ibu-ibu pengajian. Kalau kita bisa beri pakaian kepada orang miskin itu kita menjadi tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mereka. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turun dari tempat yang tinggi atau rada tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Kata Jalaluddin Rumi ketika ia menjelaskan, wasjud waqtarib. Banyak ustaz pada waktu sholatnya membaca surat sajadah itu dan tidak sujud. Dalam mazhab Ahlul Bait, kita tidak boleh membaca surat yang ada sajadahnya di dalam sholat. Apa alasannya? Supaya sujudnya tidak bertambah. Misalnya sholat subuh itu sujudnya 4 kali. Tapi kalau ada sajadah jadi
5 kali. Nah, kata Jalaluddin Rumi, wasjud, bersujudlah kamu supaya kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah kamu supaya dekat. Jadi, kalau kita ingin mendekati yang maha tinggi, mesti kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Berbeda katanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, kita malah harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Hanya dengan itu kita akan memperoleh ketinggian dengan merendahkan diri kita. Nah, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin menjadi tangan-tangan Tuhan yang menyebarkan kasih sayang sepanjang bulan Ramadan ini. Mari kita bagikan rezeki kita ini, kesempatan yang paling bermanfaat yang mendatangkan limpahan pahala. Kata Imam Ali juga tadi, khusus untuk orang-orang kaya, khusus untuk orang-orang miskin. Kalau kalian miskin, kata Imam Ali, berdaganglah dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya berdagang dengan Tuhan? Kata Imam Ali salamullahi alaih, istanzilur rizqa bisodaqah, turunkan, bantu agar rizki turun kepadamu dengan sodaqah. Itu kata Imam Ali alaihissalam. Jadi kalau kita bersedekah, kita mempercepat datangnya rezeki kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling cepat mendatangkan rezeki kepada kita seperti cepatnya pedang menebas punuk unta. Karena punuk unta itu daging aja, tidak ada tulang dalamnya. Jadi kalau tebas pedang itu cepat sekali. Tidak ada yang lebih cepat memberikan rezeki kepada kita selain membagikan makanan. Jadi pada bulan Ramadan kita bagikan makanan kepada siapa aja. Kita bagi-bagi makanan, dan mungkin rupanya itulah tradisi umat Islam di seluruh dunia. Yaitu bulan Ramadan itu kita bagi-bagi makanan. Dan ada lagi orang kelaparan di bulan Ramadan, tinggal datang ke masjid aja, dan di masjid sudah disediakan. Mungkin indah sekali kalau masjid-masjid di Indonesia itu tergelar makanan setiap hari, sehingga orang makan di situ. Oh, itu indah sekali. Ketimbang masjid dipakai untuk mendirikan aliansi anti-Syiah, dengan mendingan masjid dipakai untuk membagikan makanan. Kita menjadi tangan-tangan Tuhan. Kita juga harus menjadi tangan Tuhan untuk membereskan negeri ini dari segala macam kekisruhannya. Aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Dan Allah emang berkuasa atas segala sesuatu. Saya akhiri dengan doa pertama kepada semua orang yang sakit di bulan Ramadan, itu yang harus kita doakan. Dan kalau kita ingin menjadi tangan Tuhan, berikan bantuan pengobatan kepada orang-orang yang sakit itu. Kenang beberapa orang dari antara keluarga kita yang juga dalam keadaan sakit. Dengan hak kemuliaan bulan Ramadan, dengan hak para imam yang suci, dengan hak Sayyidatun Nisa'il Alamin, kita mohonkan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, keluasan rezeki bagi kita semua sehingga kita bisa berbagi dengan yang lain. Kita mohonkan juga agar Allah berkenan mengirimkan rasa bahagia kepada orang-orang tercinta yang sudah meninggalkan kita pada bulan Ramadan sekarang ini. Juga kita mohonkan supaya Allah menjaga dan melindungi negeri ini dari berbagai fitnah, dan kita mohonkan supaya Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki urusan kita yang rusak karena makar akabir mujrimiha. Ada hadinnya kullu niyatin salihatin ziyadatan fi sarfin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wa alihi wal a'immat at-tayyibin at-tahirin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahlah wa tudhillu an-nifaq wa ahlah wa taj'aluna min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuquna karamata dunya wal akhirah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.